kucing ngau-ngau, guys. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, setengah siang teman-teman ya. Hari ini saya bingung mau masak apa, teman-teman. Jadi hari ini saya merencanakan mau nangkep ayam ya, mau steam ayam ya. Saya kepingin saya steam dan sekaligus saya mau masak pepaya, tumis pepaya sama daun kates lalapan. Oke teman-teman, yuk ikut saya busuan lagi ke belakang nyari daun-daunan ya. Ayo nangkep ikan, nangkep ayam, yuk ikuti terus ya teman-teman ya. Jalan jalan. Halo, muncul lagi ini. Akeh muncul saiki. A few moments later. Sekarang mulai masak teman-teman ya. Jadi ini tadi ayamnya yang sudah ditangkap dan sudah dipotong, sekarang aku mau bikin steam. Ini ambil pahanya aja, sekarang mau tak lumuri dengan garam teman-teman ya. Ini ada telurnya teman-teman. Nah ini jahe. Steam. Oke. Nah, seperti ini. Cekrek, cekrek, cekrek. Mulai kita steam ya. Langsung aja ya. Taruh begini. Apinya kecil aja. Ish. Ini aku lagi bikin sambal, teman-teman ya. Sambal untuk steam ayam. Cabe diiris ya, diiris kecil, sama bawang putih digeprek halus, dicincang halus nih, terus dikasih bawang bombay mentah ya. Bawang bombay nih seperti ini guys. Hari ini makan weekend ya. Setelah itu sudah selesai nih, kita tinggal kasih kecap asin. Selesai deh. Jangan lupa jeruknya nih, jeruk lemon madu ini teman-teman nih. Airnya mantap sekali. Jos airnya. Ini adalah kebun sendiri ya ini. Lomboknya milik sendiri, bawang putihnya beli ya. Kasih satu biar diiris tipis begini. Biar nyimplung ya. Oke deh, sambalnya sudah siap. Untuk berikutnya nih, pepaya ya, mau tumis dulu. Wis, steamnya sudah matang. Kita tinggal
tinggal bikin minumnya teman-teman ya. Ini di sini aku menyediakan jus semangka sama tomat. Sekarang nih pepayanya sudah tak sulap ya, sudah tak iris, pepayanya agak matang, dan ini bumbunya bawang putih, bawang merah, ini sisanya bawang bombay tadi ya, sama cabai. Sudah, kita mulai. Panaskan wajan, minyak, kita tumis bumbunya. Kita langsung masukkan pepayanya. Garam, kecap asin, kecap manis, kita pencet guys. Biarkan agak lama sedikit ya. Kita tinggal bikin minumnya teman-teman ya. Ini di sini aku menyediakan jus semangka sama tomat. A few moments later. Ayo teman-teman makan nih lalapannya. Nih. Terus ini sambelnya. Ini steam ayamnya, terus ini pepaya. Oke, monggo makan semuanya. Dukung Nionaga. Nah, cegah busnya teman-teman nih. Nah, sen hecus. Ayo, hecus, kampe. Ayo. Ayo semuanya makan teman-teman ya. Ini weekend makan. Makan weekend teman-teman. Nih. Ini sambalnya ya. Sambalnya jus banget. Monggo ya. Suamiku seneng sekali dengan ini pepaya. Hmm.
enak. Monggo. Oke, teman-teman semuanya, sudah selesai ya makan kita. Menu yang sangat sederhana sekali, yaitu steam ayam kampung ya, sama lalapan pare dan oseng tumis ya, oseng atau tumis pepaya. Itu suka sekali ya suami saya itu. Terus lalapan pare sama daun pepaya. Wis seger banget. Iki koyo wong arep ngeson, guys. Banyu susune mulai metu kabeh. Marek mangan iki. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sekali buat kalian semua yang sudah mengikuti masak-masak serta makan ya. Semoga kalian semuanya selalu sehat dan selalu bahagia di hari weekend ini, hari Minggu, teman-teman. Oke, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah. Selamat weekend, selamat berbahagia. Dadah.